pole positions here at the Circuit of the Americas in Austin, Texas, for the 26-year-old Spaniard on the podium in successive races for the first time since the two Aragon battles in 2020. A top ride by Alex Rins. And a landmark result, the 500th podium for Suzuki in all classes of Grand Prix racing. You saw Alex Rins there with the Ukraine flag as he comes around on this lap of 1M MotoGP. Remains united for peace. But Andrea Bastianini, well, he's certainly a disruptive influence in MotoGP at the moment, isn't he? A 5-point lead now over Alex Rins, who now leapfrogs Aleix Espargaró into second place. The two Suzukis inside the top four of the World Championship. Marc Márquez, not to be his day today. So many victories here at the Circuit of the Americas, but of all the rides, this might be the most impressive of them all from the 8-times world champion. Let's quickly pop back down to pit lane. Simon? Yes, the King of Kota, the new King of Kota adalah Enea Bastianini yang hari ini tampil begitu impresif. Betul. Dan kita juga lihat Alex Rins tampil sangat luar biasa. Luar biasa. The Bakery hari ini, wah, nggak nyangka sih ya, sebenarnya ya nggak? Tadi sih benar kata Jenggu sih bahwa dia adalah man of the match circuit of Kota musim ini. Benar-benar, dia juga padahal bukan anak kampung sini gitu. Betul. Ya. Cuma dia kelihatan benar-benar memahami sirkuit ini. Setuju. Dengan sangat baik. Dia tahu kapan dia harus overtake gitu. Dan semuanya rapi banget. Dia cukup beralasan kenapa dia juara di Kota di tiga kelas berbeda, Moto3, MotoGP, Moto2 dan juga di MotoGP. Betul. Nah, ini kita ada Fabio Quartararo yang hari ini ya harus puas di posisi ke-7. Tapi cukup seru juga memberikan hiburan bagaimana dia menduel seorang Marc Márquez yang dari sampai terakhir tadi di lap-lap terakhir juga tetap dia lakukan. Benar. Gitu. Nah, Marc Márquez sendiri juga sebetulnya ini menjadi tontonan yang sangat mengasihkan. Betul. Juga karena kita lihat startnya bukan seperti Marc Márquez yang kita tahu. Betul. Seperti ada masalah. Kayak salah pencet karena itu ke pit limiter sehingga tadi agak berebut, baru kemudian dia switch lagi baru bisa start agak ke melorot ke posisi 20, 18 bahkan tadi juga. Iya, benar sampai di belakang banget ya John. Tapi dia dengan sabar overtake satu persatu dan sampai akhirnya hari ini bisa finish di posisi ke-6. Jadi benar kan, dia bukan istilahnya berkeluh kesah, tapi itu saya mau rebatan balap-balap yang di jangan pernah percaya lah. Ya, kena makan sama dia. Pokoknya kalau Marc Márquez bilang gak pede itu mungkin sebaliknya. Iya, ya kan? Setuju. Nah, sebetulnya yang hari ini juga sangat baik penampilannya adalah Jack Miller. Yang mungkin betul. Kayaknya udah gak bisa memanage ban lagi, udah cukup. Setuju. Habis sama halnya juga dengan Jorge Martin. Betul. Tapi yang saya gak nyangka sebetulnya Pecco Bagnaia yang tadi Johnny bilang, kan race-nya udah lebih bagus daripada Jack Miller bahkan. Iya. Jack Miller malah nggak konsisten sepanjang free practice. Tadi saya sih melihat mungkin kesalahan dia di start, sehingga ini agak sedikit membuat strategi dia, karena sempat juga dia coba untuk tahan kan. Iya, karena mungkin dia bisa berada di rombongan terdepan, strategi dia menahan ban dan baru melakukan aksi serangan di 10 terakhir mungkin bisa terlaksana. Tadi dia agak tercecer duluan, dan bagaimana tadi dia diduel oleh Alex Rins dan Juan Mir. Suzuki tuh ngacak-ngacak partinya Ducati sih sebenarnya. Iya, betul. Jadi membuat buyar semua konsentrasi dari Pecco Bagnaia. Karena tadi di beberapa lap awal Ducati masih mendominasi 1-5. Tapi kemudian ini nih geng Suzuki ya. Baik Rins dan juga Mir, dua-duanya mencoba untuk mengacaukan dominasi Ducati. Dan ternyata ya memang benar nih masuk satu. Nah, tinggal lagi-lagi PR besar Suzuki adalah bagaimana bisa memformulasikan time attack di musim ini, karena kebayang ya, ngerinya ya kalau betul, misalnya berhasil time dia bisa start di 12 di row 1 atau 2, ini bukan tidak menutup kemungkinan Suzuki bisa 1-2. Betul. Nah, ini kita lihat Jack Miller masih berparade dan memang ini ya salah satu kemenangan penting juga buat Jack Miller untuk bisa amankan posisinya. Apalagi ini duel dengan seorang kandidat pengganti dia, Jorge Martin. Atau Jorge Martin itu agak sedikit. Nah, ini kita lihat nih, saat Marc Márquez. Nah, ini kita lihat kayaknya memang benar ada yang kesalahan pencet kayaknya. Iya, betul. Tombol pit limiter tadi kan agak susah diangkat, seandainya mungkin launch controlnya tepat waktu. Betul. Itu bisa langsung melesat cukup baik. Wah, ini nggak 1-2 tapi 3 langsung. Iya. Luar biasa. Nah, ini tapi hampir juga dia. Ini overshoot. Overshoot. Ya, dan rodeo horsepower katanya. Iya. Dan bahkan tadi sempat nah, ini 10 nih. Di item 10, iya betul. Bobol banget. Jadi emang, kalau Anda mau lihat bumpy-nya seperti apa, betul, ya seperti ini. Seperti itu. Nah, ini aksi duel Quartararo
juga Jorge Martin dan juga Marc Marquez. Wah, ini kita lihat di sini duel antara Marc Marquez dan juga Jorge Martin. Yang lagi-lagi Jorge Martin harus menunggu lagi karena luar biasa di hari Sabtu, hari Minggu. Iya, dia jadi Mr. Saturday. Harus segera dikonversikan. Nah, ini Marc Marquez overtake Fabio Quartararo. Akhirnya ya Marc Marquez unggul dari Fabio Quartararo. Jadi selepas tampil menjaga ritme terdepan, namun mampu menjaga tingkat kehausan ban. Iya, nggak disangka loh sebenarnya Enea Bastian ini sekarang dia kembali menjadi championship leader di Bemania. Dan sama sekali nggak ada yang, ya kan Gresini dengan Ducati satelit gitu. Bahkan dia sempat kelimpungan karena ditinggal oleh Fausto, tapi akhirnya kemudian diputuskan untuk menjalankan kembali dengan tampuk komandannya pun ya wanita pertama sebagai tim prinsipal. Betul. Nah, ini adalah kemenangan yang sangat bersejarah karena ini adalah GP ke-500. Jadi ini siapapun yang ada di podium hari ini, terutama akan buat Enea Bastian terus. Ini akan tercatat terus. Tadi kita lihat yang ke-200 ada Valentino Rossi. Iya, 300 ada Casey Stoner. Ada Mick Doohan juga ya? Iya. Kalau nggak salah ya. Nah, jadi ini hari yang sangat bersejarah juga. Nah, ini Alex Rins. Dan seperti biasa kalau di 500 podium. Luar biasa. Wah, ini juga mencatat sejarahnya di sisi. Jadi 500 kali GP ini dihitung mulai saat Dorna berdiri tahun 1992. Masih two stroke. Masih dua stroke. Betul, ya. Betul, dan jadi dua dekade MotoGP 4 tak sejak 2002. Wah, ini bersejarah banget sih. Nah, ini kita akan mencoba untuk mendengarkan interview dari para penghuni podium Jack hari ini. Dimulai thriller. Dengan Jack Miller. Iya. The Thriller Miller. Kenapa dia ngambil earplug? Terlalu masuk tuh, susah Miller ini. Kita dengarkan interview dengan Jack Miller berikut ini. Jack, I know you would have wanted to win that one, but it was a great ride. Tell us how you feel. Yeah, no, I'm, you know, half and half. I rode a fantastic race. You know, I can't fault myself. I tried my best, but no, Naya came past me. I hadn't made a mistake all race, and then just with him coming past and where he was braking, not having a marker all race, basically I was just riding off my feeling. So I got dragged in a couple times and lost a big chunk of time to Alex, and then it was all on the last lap, and I just didn't have much left. But no, massive thanks to all you Yankee fans. It's been fantastic to be back here and see you all out there, and here he is. It's awesome. Thank you. Congrats, Jack. Jack Miller sendiri juga mengakui bahwa dia melakukan ada banyak beberapa kesalahan juga. Betul. Jadi udahlah, ini yang terbaik yang bisa dia lakukan gitu. Udah dilewatkan sama Enea Bastian ini. Diambil sama Alex Rins. Ya udah, ini yang semaksimal yang dia bisa berikan. Betul. Nah, ini memberikan tanda tangan ke GP 500-nya. Iya. Wah, ini memang hari yang sangat bersejarah sih sebetulnya, karena sirkuit yang cukup ramai diributkan dan yang pasti termasuk ya. Termasuk bahkan sebenarnya pas ke Amerika ini ada drama kargo lagi juga. Betul, ya. Betul, dan bahkan sempat memakan korban seorang polisi yang mengawal pada saat dari Mas Liriana ke Tukuman, ke airport. Betul, kita dengarkan komentar dari Alex Rins. Alex, you've always had the speed. But now you're managing all the dangers so well. You're not just a danger in the race today, but it looks like for the championship. How do you feel? Thank you. I'm feeling super, super good. First of all, I want to say thank you to all these people. This second position is for Ukraine, for all the people that are suffering with the COVID, with everything, no? And then I don't know how, but I was doing the first sector super fast. So this one helps me to recover a little bit the acceleration that I was losing. But you know, in the end, we fight with Jack so clean, so smooth. So thank you so much. Awesome job. Congratulations. Apa ya? Bisa
bisa ada di podium hari ini. Betul. Buat Alex Rins. Kunci ada di podium buat Alex Rins adalah dia bisa mengambil waktu yang sangat cepat di sektor pertama. Iya. Sektor satu tadi yang seperti kita bilang tuh, GP Mania. Betul. Itu paling capek karena twisty banget. Setuju. Belokannya banyak, iya. Ya kan? Bisa 7, 8, 7. Yang paling memang tadi saya kita lihat aksinya adalah bagaimana dia mengambil selalu di posisi dalam tikungan, iya, pertama. Bener, itu kuncinya. Karena kalau di backstreet ya sebenarnya kalah sama Ducati. Iya, beberapa kali dia tadi coba untuk lepas tapi masih berhasil dipepet oleh motor-motor Ducati. Nah, jadi tadi kalau misalnya GP Mania lihat benar-benar semuanya tuh di sektor 1 gitu. Dia ngambil waktunya banyak banget di situ. Dia bilang ya itu keberhasilannya memang di sektor 1. Setuju. Ini menjadi 500 podium buat Suzuki. Livio Supo senang banget nih, ya kan? Iya. Nah, dia mendedikasikan kemenangan hari ini juga. Betul. Untuk masyarakat Ukraina, untuk yang terdampak COVID juga. Betul. Gitu. Dan ini adalah sebuah kemenangan yang luar biasa juga buat Alex Rins ada di podium gitu ya. Iya. Kita masih menunggu sang juara hari ini. Kenya Bastian ini. Sekarang udah gak nangis kayaknya, John. Enggak lah. Udah mulai biasa sama biasa, kemenangan. Iya. Dan nah ini dia. Ya, kita dengarkan komentar Enya Bastian ini. Enya, another incredible ride to another win. Tell us how you did that. Yeah, fantastic day. Has been really hard this race. The first part of the race, Miller have put a very fast pace, but at the end, in the middle of the race, when I see Rins very close to me, have tried to overtake me many times, I think, okay, now it's time to push to go on the front, because also the temperature, I think, of the front tire was too high, and at the end, I have pushed like a bastard, and I win. It's incredible to win here in America. It's a fantastic track, fantastic people, and now it's time to eat some hamburger. And Enea, you're the man. Congratulations. Enea Bastian ini memang salah satu rider MotoGP yang apa adanya gitu ya. Jadi dia bilang, I have to push like a bastard. Katanya ini mau pushing gila-gilaan banget. Yeah, yeah. Sekarang saatnya makan hamburger. Tapi tahu gak sih GP Mania? Jadi ya, Enya Bastian ini, Johnny paling takut sama sambel. Pokoknya dia tuh paling sebel sama makanan-makanan pedas katanya. Betul, jadi betul. Saya makanan tuh makanan Italia aja lah. Udah, yeah, saya gak berani aman. Makan yang aneh-aneh. Paling betul, aman katanya paling gitu. Aman, terutama pas dia ke Indonesia, nyobain segala macam masih goreng. Itu takut ternyata dia, takut kepedesan. Nah, memang Enya Bastian ini kontender terkuat juga untuk bisa jadi juara dunia ternyata tahun betul, ini, ya gak sih? Saya rasa dengan kemampuan dia tampil cukup apik, kemudian juga berkat sokongan seorang crew chief yang pernah menangani seorang Andrea Dovizioso, dan cocok, kemudian ya, kita melihat kemampuan dia menjaga tingkat kehausan ban, dan ini menunjukkan bahwa Enea Bastian ini bisa masuk sebagai kandidat juara dunia MotoGP musim ini. Setelah ini GP Mania, kita akan mulai memasuki seri Eropa. Nah, ini tuh bakalan lebih seru lagi. Kenapa? Karena di Eropa nih, ya ini memang playgroundnya mereka. Betul, sebetulnya. Iya gak sih? Iya. Ini kan flyaway. Mulai dari Qatar, Mandalika, Argentina, iya, kemudian di Circuit of the Americas. Nah, di Eropa nih pasti persaingannya kan lebih ketat gak sih, John? Pasti, Jon. Karena dalam satu hal bahwa di Eropa ini tidak perlu menggunakan pesawat terbang. Bener. Jadi semua logistik lewat darat dan bahkan mungkin bisa ada kayak semacam upgrade yang mungkin bisa diproses lebih cepat gitu. Karena jarak antara markas dengan sirkuit-sirkuit Eropa kan cenderung bisa dijangkau dengan transportasi kendaraan darat. Oke. Nah, GP Mania kita juga akan mengumumkan siapa pemenang kuis QRO, tapi nanti ya. Jangan kemana-mana, makanya jangan tidur dulu, tunggu dulu. Nah, ini Enea Bastian ini membubuhkan tanda tangan di tulisan 500 GP. Ini hari yang sangat bersejarah banget sih. Betul. 500 GP. Nah, Johnny, ini kan next kita akan ke Portugal. Betul. Kalau di sini, menurut Johnny akan lebih rata dan gak ketebak juga. Ini kan sampai sejauh ini juga gak ketebak nih. Iya. Semua serba gak terduga gitu siapa betul, yang ada di podium. Betul, saya melihat di Portugal ini akan lebih seru mungkin bagaimana Marc Marquez penasaran dengan kemata dia gagal start
Dia akan coba di Portugal, dan di Portugal ini juga kan dia penasaran. Kemarin tampil di Portugal awal, baru sembuh dari cederanya. Pas mau Portugal lagi, dia harus absen karena di Kuotia. Betul. Kemudian juga kita ingat bagaimana Fabio Quartararo pernah menang di sini musim lalu. Dia coba akan ekstrak hasil itu dan menuai kemenangan pertamanya di musim ini. Dan yang paling mungkin menjadi paling penasaran tentu Francesco Bagnaia, karena dia udah mulai feeling bagus, tapi saat saya masih kurang begitu seret, dia akan coba istilahnya lampiaskan nanti di Lando MotoGP Portugal. Jadi tenang aja buat fans ya Pecco Bagnaia, belum terlambat kok. Tenang aja, meskipun sebetulnya start di musim ini bukan start yang diharapkan oleh Pecco Bagnaia dan juga di pabrikan Ducati sebetulnya ya, karena agak tersendat-sendat gitu. Justru yang leading adalah satelit. Jadi sebenarnya agak tidak diharapkan, tapi sebenarnya belum telat ya, John. Belum, masih ya, panjang kok. Masih... Ingat kita ada 21 race. 21 ya, berarti 17 ronde lagi. Benar-benar. Semua akan bikin keseruan. Jadi di seri Eropa ini tentunya akan menjadi pertarungan yang luar biasa. Kita akan melihat benar-benar. Kayaknya fight-nya akan lebih seru sih daripada sesi flyaway ini ya. Paling tidak ya, artinya pembalap tidak kelelahan karena jet lag, tidak perlu khawatir. Keracunan makanan, tidak khawatir. Seperti Pol Espargaro, jadi ternyata Pol Espargaro hari ini juga tidak bisa maksimal karena dia ada isu dengan keracunan makanan. Betul, dia itu sampai istilahnya di saat practice 1 dan 2 itu benar-benar tidak bisa memanfaatkan kemampuannya. Karena sirkuit kota ini kan ya fisiknya lemes banget. Iya, betul-betul. Nah, kita akan mengumumkan juga siapa pemenang quiz QR Code. Selamat buat Anda yang sudah beruntung hari ini. Dan jangan lupa GP Mania kita akan ketemu lagi tanggal 24 April 2022 di GP Portugal. Seru banget nih. Aku seneng banget kalau udah ke Eropa karena kita gak begadang, Johnny. Dan jangan lupa untuk menyaksikan semua informasi tentang MotoGP di Top Speed setiap hari Minggu pukul 12.30 waktu Indonesia Barat selama bulan Ramadan. Akhirnya saya Lucy Wiryono pamit dan Johnny Lono Mulia juga pamit. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, GP Mania. Kita akan ketemu lagi tanggal 24 April. Selamat pagi.